Lapor upacara pembukaan Lomba Oramil dalam rangka HUT TNI ke-73 tahun 2018. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lapor upacara pembukaan Lomba Oramil dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI ke-73 tahun 2018 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Saat pasukan selesai, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Lapor, pembaca laporan kesiapan Lomba Oramil dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI ke-73 tahun 2018. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Peserta lomba diikuti oleh 9 satuan tempur dan satuan bantuan tempur jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Waktu tanggal 17 sampai dengan 20 September 2018. Tempat Johnny Raider 200 Bakti Negara dan Jasgam 2 Sriwijaya. Lapor perwakilan pemasangan tanda penyelenggara dan peserta lomba. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Marilah kita tiada hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini dapat mengikuti upacara pembukaan Lomba Olahraga Militer dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 TNI tahun 2018 wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Lomba Oramil yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar untuk mengisi kegiatan dan memeriahkan Hari Ulang Tahun TNI, tetapi memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pembinaan satuan. Saya harapkan semua materi yang dilombakan beserta hasilnya nanti dapat dijadikan tolok ukur kesiapan kita dalam menghadapi perlombaan pada event yang lebih besar di tahun mendatang, seperti lomba menembak piala kasat dan lomba peleton tangkas tingkat TNI Angkatan Darat tahun 2019. Demikian amanat saya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin, tanggal 17 September 2018, pukul 08.10 waktu Indonesia Barat, Lomba Olahraga Militer dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 TNI tahun 2018 Kodam 2 Sriwijaya secara resmi saya nyatakan dibuka. Tetap semangat. Upacara
Bubarkan. Bubarkan.